Hello, balik lagi kita menonton video COC. Dan kali ini bukan event Town Hall 9. Kali ini kita ada di Clan Desaku. Bagaimana aksinya? Mari kita lihat bersama-sama. Ya, Desaku menang atas Clan dari Malaysia dengan skor 87 versus 83, membawa 30 membernya sepertinya. Ya, tepat sekali, 30 membernya. Dan kali ini Mr. Leader Fajar meratakan base nomor 1 Town Hall 11 versus Town Hall 11 menggunakan column witches dan juga bowler. Perhatikan, meletakkan queen berjauhan dengan CC, membuat ini base yang cukup merepotkan. Ya, menggunakan gempa bumi, 1 jump spell dan juga 3 red spell. Pertak. Iya, tepat. Mau membuka jalan menuju ke 2 inferno ya, dan menuju ke town hall dan juga menuju ke CC. Tepat sekali. Golem pertama dikeluarkan dari CC, ada giant di situ dan di belakangnya witches dan juga poling-poling. Ya, dibagi menjadi 2 arah dan di tengahnya adalah jump spell. Tepat sekali, dan witches sudah dikeluarkan, poling-poling-poling, dan eagle sudah aktif di situ ya, mengejar golem tentunya. Dan barbarian king, queen dan juga grand warden sudah dikeluarkan. Red spell, tepat sekali, archer queen musuh hancur dengan cepat sekali. Dan red spell lagi, hanya membawa 3 red spell. Dam, ada giant bomb di tengah ya. Wow, keren. Dan satu poison untuk menghentikan CC, baby dragon dan juga balon. Keren sekali Mr. Fajar ini ya, sudah diganti namanya ya, Desaku Fajar. Keren. Town Hall 11 diratakan dengan mudahnya. Ya, pasukan sudah habis, baru 70% dan tinggal menunggu kemenangan. Apakah berpihak ataukah beruntung? Tapi memang sudah dipastikan ini menang karena pasukan masih banyak, Barbarian King belum mengeluarkan ability, dan witches pulling di bagian luar seperti ini sangat efektif juga ya. Bisa dilihat pulling bisa menghancurkan cannon yang ada di dalam 2 tembok itu sekaligus. Mantap. Keren. Ya. Ini pernah melawan sepertinya ya. Jadi Desaku pernah melawan apa yang namanya? The Exploited. Ya, Exploited ya, clan dari Malaysia ini sebenarnya. Lawannya yang cukup tangguh juga ini, clan ini. Dan tapi bisa dimenangkan dengan skor yang cukup telak ya, 87. Nomor 1 bisa diratakan. Oke, kembali kita ke Town Hall 9. Lagi-lagi ini perdana. Ini adalah Sang Fajar juga ya, menggunakan 3 golem dan juga berapa Hog Rider itu bisa dilihat. 1 golem untuk memancing CC dan juga membunuh, menghalau CC dengan 1 poison hanya untuk tameng saja. Dan 2 golem baru dikeluarkan ya. Dan kali ini bukan event, dan CC nya adalah bowling. Mantap sekali. Jump spell mengarahkan Barbarian King, golem menuju ke tepat sekali ya, 2 wisa tower yang cukup berbahaya untuk Hog Rider. Red spell di situ, walaupun pulling menceng tidak jadi masalah lah. Ada wizard, ada barbarian king, ada archer queen di belakangnya. Keren. Dan masih santai di sini ya. Hog Rider belum dikeluarkan, hanya membutuhkan 2 heal spell. Oke. Daripada ngomong terlalu panjang, saya mau minum kopi dulu. Iya. Yeah. Mantap ini kopinya. Ya, heal spell tepat sekali antara 4 Tesla di situ. Dan Hog Rider, 2 Hog Rider untuk menghancurkan giant bomb ya, memastikan giant bomb itu pecah sehingga Hog Rider yang lain bisa aman. Tepat sekali ya. Jadi mengorbankan 2 Hog Rider atau 3 tadi untuk menghancurkan 1 defense, dan giant bomb hancur tapi masih banyak Hog Rider yang lain. Good job. Itulah permainan Hog Rider.
Siap, selanjutnya Kemon. Dan kali ini have no name, tidak memiliki nama, siapa ini kurang tahu. Menggunakan, bisa dilihat situ ya, golem, witches, dan wizard. CC-nya adalah golem, bukan poling-poling. Menggunakan golem mag level 6. Mantap. Membawa spell gempa bumi, red spell, dan 1 jump spell. Tepat sekali, perhatikan sini yang mengarahkan golem dan witches-nya bisa masuk ke tengah di situ, mengarah ke Archer Queen, Expo, bisa tower, dan tepat sekali di situ ya. Memang base-nya dibikin seperti itu, salah siapa membuat base seperti itu. Dan CC baru keluar, Naga Max dan juga Balon, menggunakan satu poison saja. Dan tepat jump spell di situ ya, mengarah. Mengarahnya tepat sekali. Keren. Ya. Lagi-lagi ini bukan karena salah orang yang memakai base seperti ini, tapi cara menyerangnya yang keren. Oke ya. Jadi bukan salah, wah base seperti itu. Bukan seperti itu ya, tapi cara membaca base-nya dan menyerangnya keren. Mantap. Ya, mantap sekali. Desaku mulai unjuk gigi. Sip, mantap. Dan saatnya bilang amazing. Dan selanjutnya Desaku, lagi-lagi Desaku, masih dari Desaku, Vincent menggunakan Walk Witches, Golem, dan CC-nya seperti apanya. Oh, ternyata aku ingat ini. Ini base yang susah ditembus kemarin ya. Yang apa ya, judulnya apa ya, lupa. Oh ya, uji kelayakan base. Dan ini base kemarin susah untuk ditembus. Dan perhatikan di sini menggunakan Walk Witches, tapi menggunakan satu golem saja. Dan CC-nya adalah poling-poling. Ya, karena kemarin event Town Hall 9, jadi tidak ada CC poling. Dan ini bisa diratakan menggunakan CC poling-poling-poling. Oke, tidak jadi masalah. Yang penting adalah cara menyerangnya. Tepat situ ya, jump spell, 2 jump spell sudah dikeluarkan langsung. Dan bisa masuk di situ, witches dan juga poling. Dan poling diberi rage dan juga heal. Masih utuh, masih ada beberapa poling ya. Dan inilah ampunnya poling ya. Perhatikan poling di depan Archer Queen. Ya, poling mengarah dan menghancurkan, membunuh Archer Queen tepat sekali ya. Walaupun Archer Queen kita terlambat, perhatikan. Deal. Keren, good job. Keren. Rata-rata kemarin tanpa CC poling, Archer Queen masih hidup di situ ya. Dan menjengkelkan sekali karena letak Archer Queen yang ada di sebelah pojok sana, dilindungi oleh 2 tembok langsung ya, tanpa ada defense di depannya. Keren. Mantap. Dan pasukan masih banyak, witches masih banyak, poling masih ada, queen masih strong. Defense sudah habis. Ya. Dan untuk di Desaku memainkan, wow, ini Town Hall 9. Oh, sorry. Kita ganti saja ini. Rupanya ini siapa ini namanya? Oke, kita ganti saja. Kurang bagus. Oke, dan kali ini menggunakan Gobolalon, Golem Polar, dan juga Lava Balon, mengarah ke 2 air defense ini. Tujuannya adalah 2 air defense, dan Queen letaknya di sini ya, lumayan jauh. Dan bagaimana caranya? Mari kita lihat. Ya, Queen dikeluarkan terakhir, Barbarian King dan juga Bowling-Bowling. Dan Bowling-Bowling, ya, CC-nya adalah Naga dan Balon, rata-rata adalah Naga dan Balon. Ya, ternyata menceng dan jump spell terlambat, bukan terlambat ya. Kurang pas atau gimana ya? Apa memang tujuannya seperti itu ya? Tidak mengarah ke Archer Queen, hanya Barbarian King yang keluar dan membunuh Archer Queen. Jadi golem mengarah ke Tesla.
Tesla di sana ya. Berapa Tesla tadi? 4 Tesla. Oh iya, tepat sekali 4 Tesla. Ya. Queen keluarkan ability dan ternyata heal spellnya apakah lupa ataukah untuk balon ini ya? Kita perhatikan di sini. Ya, Archer Queen keluarkan ability menghancurkan. Tepat ya, ternyata Golem dan Queen mengarahkan menuju ke 4 Tesla dan juga air defense di sini. Keren. Bukan sia-sia ya mengarahkan jump spellnya. Oke, dan saatnya mengeluarkan, sudah dikeluarkannya lava dan balon. Ya, pecah lava pertama dan wow, banyak sekali tuyul di sini. Red spell. Ya. Ternyata tuyul keluar. Balon masih ada 4 dan di sini defense udah darat semua ya. Cannon dan juga mortar tidak perlu diberi apapun dan satu heal spell masih tersisa. Keren buat Mr. Nano alias Mr. Anik Mahmud. Selanjutnya Mr. Gata, hero-nya level 20-21, menggunakan Queen Walk. Perhatikan di situ ya, Queen 27 ya. Queen diberi healer dan mengeluarkan satu balon tadi. Saya percepat saja ini untuk memastikan. Ya, tepat mengarahkan Queen menggunakan gempa bumi dan Barbarian King dan Wizard, dua Wizard. Perhatikan di situ ya, cara membersihkan area sebelah kiri dari Archer Queen menggunakan Barbarian King dan Wizard. Dan di situ bisa dibunuh CC-nya. Perhatikan Queen vs Queen, langsung saja dikeluarkan ability dan apakah akan mengeluarkan red spell? Dua air defense ada di depan mata. Iya, tepat sekali saatnya red spell. Iya. Tesla kena semua. Air defense kena semua. Tiga air defense bisa kena ini ternyata. Iya, tepat sekali. Boom. Yes, tersisa satu air defense saja. Oke, keren. Ternyata di sini membawa dua lava horn, satu dari CC menjadi tiga lava horn dan melawan satu air defense. Wow. Satu lava horn belum dikeluarkan nih. Ya, dikeluarkan saja dari sebelah sini sebagai tameng di situ. Lava Mag padahal ya yang dikeluarkan terakhir. Iya, keren. Ini sangat keren. Tidak grogi, santai dan terarah. Queen sesuai dengan rencana dan fantastik sekali. Queen menghancurkan 3 air defense di situ ya. Archer Queen CC. Bisa dilihat di situ ruang penyimpanan mau habis. Saya percepat saja. Oke, mantap, keren. Lagi-lagi sangat menginspirasi buat kalian semua yang ada di Town Hall 9. Ya, lanjut menggunakan golem, dua golem. Dan kali ini CC-nya apa? Sepertinya bowling-bowling. Ya, kanan kiri bersih menggunakan wizard. Dan jebol tembok, iya tepat. Wow, ternyata tembok belum jebol. Iya, tepat. Akhirnya masuk menggunakan, langsung saja menggunakan jump spell. Red spell, bowling-bowling, dan heal spell. Tepat ya, jadi menggunakan bowling harus diberi red spell dan juga diberi heal spell. Bukan untuk heal golem, tapi untuk memberikan heal penyembuhan untuk bowling. Dan di situ CC naga belum mati, hanya terkena poison, jadi berkurang nyawanya. Oh, CC-nya belum mati ternyata menghancurkan golem. Dan karena tidak ada yang masuk di belakang golem barking pooling tadi ya, Queen menceng keluar dan mati Queen. Ya, balon dikejar oleh yang namanya naga. Ini sangat santai. Permainan sangat santai, bisa dilihat itu mengejar balon dan mengejar lava on. Yes. Lava masih ada satu. Poing, pecah juga lava.
Ya, akhirnya naga mati oleh pecahan dari lava tadi. Wah, tegang juga ini. Ini sangat tegang ya, kalau CC-nya belum mati dikejar-kejar seperti itu. Harusnya 100% biasa. Lah, kacau. Tidak sesuai dengan rencana. Tapi bisa dilihat sini, balon masih banyak dan masih banyak pecahan minion. Sorry, pecahan lava hound. Dan 100% good job buat Mr. Arena Arema ya. Mr. tak ada nama lagi menggunakan 8 gempa bumi. Wow, 10 witches. Wow, kita percepat saja CC nya apa ini, kita mau lihat. Wow, CC nya adalah golem X, jadi menyewa 3 golem. Ini bukan membawa bowling-bowling. Langsung jump spell pertama. Jadi tanpa diberi poison ataupun apa ini CC-nya, langsung terobos saja. Wow, bisa dilihat situ 3 Tesla keluar di sebelah town hall. Ya. CC naga belum mati-mati. Ini yang cukup menegangkan. Dan tapi ada bisa di belakangnya dan juga Archer Queen bisa mengikuti golem dan parking. Ya, tepat jalurnya sangat keren ya di situ. Jalur dibersihkan menggunakan gempa. Mantap kopinya. Sudah habis pasukan dan Queen belum mengeluarkan ability. Sangat santai di sini. Wow, ternyata witches keluar di sebelah sini ya. Ada 5 witches. Hanya tersisa 2 witches yang ada di bagian tengah. Ya, kita percepat saja. Keren, mantap. Semoga terinspirasi. Karena ini memorinya sudah penuh, saya percepat saja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan like dan komennya ditunggu. Dan subscribernya. Terima kasih. Dan saatnya bilang bye-bye.